Oke, selamat datang kembali dan akhirnya setelah sekian purnama sejak pertama kali main FIFA waktu event Piala Dunia dan baru sampai di FIFA ataupun FIFA Champ ya guys ya, juara FIFA. Setelah beberapa kali percobaan dan akhirnya finish di juara FIFA 3 1.700.000. Ya, ini kenapa mungkin dari kalian bertanya-tanya kenapa tidak pernah gameplay lawan head to head ataupun serangan versus ya, karena jarang sekali guys ya untuk main. Kalaupun main pasti cuma menyelesaikan misi, selesaikan misi, selesaikan misi untuk menyelesaikan misi mainkan beberapa misi seperti ini. Nah, ini karena ini ada misi TOTS jadi ya nge-push sampai akhirnya juara FIFA untuk pertama kalinya sejak main pertama kali FIFA Mobile di event Piala Dunia kemarin, baru sampai juara FIFA di musim yang ke-19 ini. Oke, dan untuk hasilnya ini dia, kita lihat cuplikannya. Lumayan, setelah beberapa kali percobaan akhirnya dapat lawan nge-troll ya guys ya. Setelah beberapa kali percobaan di menit-menit akhir dapat lawan nge-troll yang sudah kalah 5-1. Ternyata dia putus asa, kemudian ya seperti ini. Malah melakukan blunder gol bunuh diri. Sudah tidak ada harapan dan akhirnya juara FIFA FIFA Champ sudah didapatkan setelah sekian purnama. Mungkin ada yang sudah beberapa kali juara FIFA bisa komen di bawah. Sampai dengan musim ini sudah berapa kali kalian menginjakkan di babak ataupun di FIFA Champ? Kalau gue sih ya baru pertama ini guys ya. Jadi ya cukup excited. Setelah sekian lama percobaan akhirnya jadi juara FIFA juga. 5-1. Skor akhir. Oke, mantap di sini dan ya inilah detik-detik juara FIFA 3 setelah belum pernah menginjakkan diri di babak juara FIFA, akhirnya juara FIFA juga setelah melakukan ya hampir beberapa kali match, beberapa kali reset season, dan akhirnya juara FIFA sudah didapatkan. Oke, sudah sampai juara FIFA mana kalian paling tinggi yang pernah kalian capai satu musim? Akhirnya divisi juara FIFA 3 sudah resmi gue dapatkan ya guys ya. Oke, nggak apa-apa, baru permulaan. Masih ada beberapa hari, masih ada 24 hari kalau nggak salah untuk mempertahankan di juara 3 FIFA ataupun bahkan bisa naik ya kalau bisa naik ya guys ya. Push secukupnya, jangan lupa istirahat juga. Karena ingat kembali ini hanya game, hanya untuk hiburan, jangan sampai stres ya karena kekalahan ya guys ya. Oke, akhirnya juara FIFA. Mantap.